ekonomi negara China dilihat terus berkembang pesat susulan langkah pemulihan berterusan yang dilakukan oleh republik itu. Malah pengeluaran perindustrian negara China juga dilihat meningkat dengan pesat di tengah-tengah kestabilan dan kadar pertumbuhan yang tinggi. Menurut satu kenyataan media, jumlah keluaran dalam negara kasar KDNK, negara China telah mencatat 114.367 trilion bersamaan dengan 75.4 trilion ringgit Malaysia dalam tempoh masa setahun. Malah, menurut Biro Statistik Negara China iaitu Ning Jizi, peningkatan data itu menandakan kekuatan komprehensif negara China serta produktiviti sosial dan taraf hidup rakyat China yang semakin bertambah baik. Hal ini juga turut memberi gambaran bahawa pembangunan dan perkembangan negara China mempunyai dasar yang lebih kukuh, situasi yang lebih baik dan momentum yang mencukupi. Selain itu, data ini juga turut didorong oleh usaha yang dilakukan oleh negara China sejak setahun lalu, di mana negara China telah mengambil langkah pencegahan dan kawalan yang lebih ketat agar kesihatan dan keselamatan rakyatnya sentiasa terjamin. Terdahulu, negara China pernah tersenarai sebagai negara paling berkembang pesat dan berjaya mengatasi masalah kemiskinan yang dialami oleh penduduknya. Hal ini juga telah menjadikan negara China sebagai satu-satunya negara yang mempunyai struktur ekonomi rakyat yang paling stabil berbanding negara-negara lain. Melihat kepada perkembangan ekonomi negara China ini, semoga negara China akan menjadi negara yang membantu mempercepatkan perbentukan pola pembangunan baharu, komited terhadap usaha memelihara pengoperasian ekonomi dan juga mendorong kepada pembangunan berkualiti tinggi. China, inspirasi dunia. Okay.